Jadi saya mohon Pak, ya, jangan sampai nanti ini Pak, soal ini Pak, kami dari masyarakat tidak akan berhenti di sini saja Pak. Saya akan perjuangkan agar tanah Jawa bisa kembali ke desa kami. Namun oleh karena itu, kalau bapak-bapak di sini tidak mau bisa terlibat nanti dan ketika nanti di pengadilan atau kemana gitu, mendingan dari sekarang saya minta untuk ditinjau ulang dan itu dibatalkan. Karena kami perusahaannya sudah sepakat semuanya, apapun yang terjadi akan kami hadapi. Sampai kemana pun saya akan hadapi demi merebut tanah desa tersebut. Terima kasih Pak. Sudah, barangkali ada yang boleh sampaikan lagi. Terus di orang di ruang bisa ngejawab, punya lebih bertegas. Dakwah karena esensi, dakwah karena diputar-putar. Karena menanggapi jawaban. Dapat sepokal. Saya kasih maaf itu ketika tadi rekan saya sampaikan bahwa tanggal 30 Maret 2023 itu yang dituangkan dalam akte notaris memberikan pernyataan bahwa Pak Cahya Santoso itu berdasarkan pemecahan bisnisnya berada di sebelah Hotel Astornya. Tapi tanggal 11 April turunlah sertifikat tanggal 11 April. Nah, tanggal 2 hari setelah turun sertifikat barulah ada pencabutan pernyataan yang tadi dituangkan di akte notaris itu. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan apakah itu bukan merupakan pelanggaran hukum? Silakan jawab. Mari Bu sekalian. Pertama menanggapi terakhir mungkin. Tadi Bapak siapa izin Pak yang pakai jaket? Oh iya, Bapak yang datang mungkin ya. Nah, izin Pak. Tadi Bapak sebut kita di sini diperintah di pesan atau apapun itu. Ini kami kasih lihat Pak. Memang kebetulan ada undangan dapat makanan setelah beliau menulis setelah makan nasi. Ini beliau undangan tadi ambil Pak. Jadi kita tidak berada-ada, hanya kebetulan saja. Terkait tadi memang saya sampaikan saya tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus apapun, maka untuk kejabatan ataupun apapun tujuannya itu, maka mau kapan jam berapa kita sampaikan langsung ke atasan. Cuma mungkin untuk kita buat berita acara dan lain-lain itu bukan kewenangan kita.